mantan narapidana ya. Nanti anak keluar boleh masuk pesantren kan mantan narapidana. Boleh masuk ya? Boleh kan? Masuk pesantrennya? Boleh kan? Boleh kan? Kan mantan nabi. Ya kenapa Mas Habib itu dipermasalahkan? Apa salah Habib? Kalau Muhammadiyah itu betul-betul kafir, kenapa dibiarkan? Nah terus berbicara, kan ada yang takfiri kan? Takfiri, tiga orang itu. Nah kenapa mereka membubarkan beat takfiri itu harus audit? Harus demo? Salah menurut saya. Enggak, karena enggak Anda terlalu jauh enggak. Iya, siap. Timbulnya keresahan ya. Timbulnya keresahan sesudah saya ceramah di Garut kan Anda bilang tidak ada keresahan tadi. Tidak ada. Nah, pertanyaan saya, ada enggak timbul keresahan atau kegaduhan atau keonaran baik di kalangan masyarakat atau di kalangan para ustaz atau di kalangan para ceng atau di kalangan para kiai, ada enggak kegaduhan atau keonaran setelah saya dilaporkan atau setelah kiai-kiai dari Garut kemarin itu menjadi saksi? Ada tidak kegaduhan, keonaran dan kegaduhan, keonaran dan perbedaan pendapat antara para kiai atau para ustaz atau masyarakat di Garut setelah saya dilaporkan dan setelah 14 ayat 13 ada beberapa kiai Garut itu hadir di sini menjadi saksi, ada tidak? Itu pertanyaan. Iya. Saya jawab dari awal dulu ya, Bim ya. Jangan lama-lama. Iya, ya. Maksudnya gini, Bim. Jadi, setelah Habib itu ceramah aman tentram mereka bersyukur, ada yang bikin nasi kuning saking bahagianya. Daerah Pasirwangi datangnya Habib ceramah di daerah Pasirwangi. Nah setelah itu damai-damai saja. Nah setelah lihat dia di TV Habib dibawa ke Polda, nah disitulah masyarakat bertanya-tanya kenapa Habib bisa dijadikan tersangka. Apa salah Habib di dalam ceramahnya? Mereka bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya mereka tuh bingung. Di saat ada saksi dari Garut, orang Garut itu semua Garut merasa malu. Orang Garut itu ulangi apa? Orang Garut itu merasa malu. Ulangi. Orang Garut itu merasa malu. Dengan apa? Dengan kesaksian di sini orang Garut yang memberatkan Habib Wahab. Kenapa dia merasa malu? Karena banyak manfaat yang mereka masyarakat itu serap, banyak manfaat ilmu yang mereka itu dapat di saat Habib ceramah, banyak rezeki yang mereka raih di saat mereka itu berjualan. Sebelum Habib datang, 2 hari sebelum ada Habib datang, orang sudah berjualan di situ, orang sudah meraih materi di situ, orang sudah meraih keuntungan di situ. Apakah mereka tidak nangis di saat Habib dijadikan terdakwa? Ini saya fakta, ini di lapangan, saya asli orang lapangan, dan saya tidak pernah diundang oleh panitia. Cek Gustawi undang ada Habib Bahar ceramah, saya tidak diundang. Cuma saya dengar Habib Bahar ceramah di daerah kecamatan Cisurupang dan Pasirwangi. Nah, baru datang. Sebetulnya tentang ceramahnya Habib itu, yang diundang itu cuma segelintir orang yang diundang, tapi ribuan orang yang datang. Kalau di daerah Rancarada itu sekitar 5.000 ke atas, genteng itu hampir roboh. Baik, cukup. Siap. Nah, yang Anda hadir ceramah di Garut itu, kira-kira kiai-kiai yang hadir, yang ikut, mau tufai atau doif, tahu Anda dulu ya, tufai sama doif. Bedanya, doif itu tamu yang diundang. Ya. Kalau tufai itu tamu yang tidak diundang. Ini saya kasih ilmu, ya. Terus,
kiai-kiai yang ada itu berapa banyak? Perkiraan. Diperkirakan. Perkirakan apa? Kalau diperkirakan itu kiai yang datang, saya memperkirakan paling 2.000 orang kiai yang datang. Kiai. Kiai yang datang 2.000 orang paling kiai yang datang. Kalau Habib tahu, setelah Habib ceramah, di situ kan gunung. Nggak, sebentar. Anda nggak salah ngomong 2.000. Nggak salah. Di panggung aja itu nggak sampai. Di panggung aja itu cuma paling banyak 100. Ya itu di panggung. Makanya sebentar, saya bilang itu daerah gunung. Begitu Habib pulang, orang yang bersorban itu kan kebanyakannya orang masih baca Al-Quran. Itu kiai, dan orang-orang itu saya kenal. Begitu Habib pulang, karena Habib dijaga, dia mau selamat. Dia sampai sujud ke tanah, saya saksinya. Saking dia bahagianya, saking dia bersyukurnya, datang Habib ceramah di situ. Ini akhirat jaminan anak, jaminannya kalau saya bohong. Tadi kan saya disumpah sampai Al-Quran. Ini akhirat jaminannya, Dip. Baik, kalau baik. Ini, kalau saya bohong seperti itu, siksa buat saya di akhirat. Baik, berarti ada sekitar 2.000 kiai yang hadir. Sehingga 2.000 kiai yang hadir. Karena di derajat itu lebih dari 7.000 orang, lebih. Nggak tahu 10.000 orang paling banyak ceramah itu di daerah Pasuruan. Sampai nggak kemasukan. Yang jalan kaki bersama saya. Iya, betul. Ribuan orang tuh. Baik. Berarti sekitar 2.000 kiai yang hadir ya. Kiai sama ustaz itu kan. Iya, kiai sama ustaz itu sekitar 2.000 yang hadir. Sekitar 2.000 yang hadir. Yang hadir itu kiainya. Karena kiai-kiai waktu saya ke situ banyak saya kenal. Baik, cukup. Terus menurut Anda kenapa kok 13 kiai dari Garut itu mempermasalahkan saya, sedangkan ada ribuan kiai-kiai yang enggak mempermasalahkan, bahkan pro, bahkan kata Anda tadi 2.000 kiai bisa hadir di situ. Ada yang diundang, ada yang enggak diundang. Pertanyaan saya, menurut Anda nih sebagai sama kiai, apalagi Anda kenal kan sama Kiai Mujib, kenal sama Kiai Amin tadi semua. Menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu mengatakan saya ini provokasi, saya ini melakukan penghasutan, apa sih? Karena itu sempit otaknya untuk berpikir yang lebih baik. Bukan dia tidak tahu bahwa Habib ini duliya Rasul, bukan dia itu tidak tahu. Ya, begini. Bukan masalah duliya, cucu Nabi atau enggak. Saya sebagai cucu Nabi tidak butuh dimuliakan. Dan saya juga enggak mau lahir sebagai Habib. Ya mau gimana? Lahir dulu jadi Habib. Emang jadi Habib saya yang mau. Jadi enggak usah bahas ke situ lagi. Ya. Intinya coba apa menurut Anda sebab kok mereka bisa ngomong saya ini hasut provokasi, apalagi Kiai Munir sudah melakukan bikin video saya intoleran. Maksudnya dari mana gitu? Coba jawaban Anda apa pemikiran Anda? Kalau jawaban saya, seandainya orang tua seandainya yang tanya Anda ya, di saat mungkin orang tersebut itu, kelompok orang tersebut itu ada masuk ke ceramahnya dia, ceramahnya Habib. Nah, mereka itu banyak yang nangis dengan ceramahnya Habib. Sedangkan 4 orang tersebut di saat ceramah tidak pernah ada orang yang nangis mendengarkan ceramahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu penilaian saya. Baik. Yang terakhir, Anda kan bilang ditanya tadi sama Ikhwan, kenapa datang jauh-jauh kemari untuk bersaksi kan? Nah, kata Anda, saya ini ingin bertanya, kenapa Habib Bahar di penjara? Betul. Saya beri Anda jawaban. Karena saya menyampaikan kebenaran dan tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Karena itu. Terima kasih yang mulia. Kalau yang 2.000 tadi saya belum tahu, tapi ya saya terima semua. Kalau masalah saya bilang 2.000, seandainya itu kan Pak, terlalu karena sebanyaknya ustaz ulama yang kena sama saya. Waktu di situ ribuan orang yang duduk, sampai Habib bilang dia nangis. Saya tahu, pasti ulama
Siap ya, Pak. Pak Haji yang sudah mengobati orang gila itu masih ada, masih tahu kan? Ya, kemarin itu ya. masih hidup. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Sen ya. Terima kasih. Sekarang mau pulang langsung kan? Ya, mau pulang karena Haji saya sudah menunggu. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, saudaraku. Itulah tadi kita lihat ya. Di mana Kiai, ya, Pak Kiai begitu hormatnya kepada Habib Bahar Bismillah. Ada dua hal di sini yang membuat Kiai ini sangat, ya, menghormati, sangat menghargai Habib Bahar Bismillah. Yang pertama karena ilmunya, ya, itulah hebatnya ilmu. Ya, yang pertama karena ilmunya Habib Bahar Bismillah. Sekali lagi, inilah ya kelebihan daripada ilmu, sebuah ilmu. Makanya orang-orang berilmu itu disegani, dihormati dan dicari orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di situ Habib Bahar Bismillah ya selaku sebagai salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan suri tauladan, yaitu menyayangi umatnya, menyayangi orang, menyayangi sesamanya. Dua hal ini, kawan. Karena memang apa yang disampaikan Habib Bahar itu, Habib Bahar tidak pernah meminta dirinya untuk terlahir sebagai seorang habib, untuk terlahir sebagai salah seorang di antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita ini ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an terkait bagaimana memperlakukan keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ada firmannya. Ini kawan, bukan berarti mendewakan Habib-habib itu, tidak ada yang mau didewakan, tidak ada yang mau di spesialkan, tidak ada.
Ya, mereka tidak ada. Kan banyak sekali keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak. Bertebaran di seluruh dunia ini. Namun kan yang bisa muncul adalah mereka-mereka yang mempelajari ilmu, menguasai ilmu, dan mengajarkan ilmu. Itu yang muncul. Itulah hebatnya ilmu. Ini kawan, karena tidak semua juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa berceramah seperti kayak Habib Rizik Syihab, seperti Imam Habib Bahar bin Smith, dan beberapa Habib lain. Tidak semua. Ya, bisa jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat di pemerintahan. Ya, tidak semua itu dakwah, tidak seperti dakwahnya Habib Bahar bin Smith. Ya, dakwahnya Habib Rizik Syihab, ceramahnya. Dan memang fokus di syiar. Namun yakinlah bahwa setiap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan selalu memberikan contoh suri teladan yang baik-baik dimanapun dia mereka-mereka tinggal. Baik yang jadi polisi, baik tentara, jadi PNS, yang jadi dokter, yang mungkin ada di elit politik, itu akan selalu membawa cahaya di sekitar lingkungannya. Kita doakan kawan. Semoga Habib Bahar bin Smith, apalagi termasuk Pak Kiai dan para hakim yang mulia, para saksi, para jaksa yang hadir, para aparat keamanan yang hadir, dan seluruh yang hadir dalam ruangan sidang ini dan yang menonton video ini, kita sama-sama saling mendoakan agar kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Begitu tidaknya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah, NKRI harga mati.